nih masyarakat di Desa Pababin mengantusiasi ya, mulai kedatangan sampai saat ini sedang melaksanakan giat vaksinasi di Desa Mekar Baru. Di mana desa tersebut ini sangat mengantusiasi masyarakat ya, di sini door to door. Nah inilah anggota Polri yang sangat luar biasa sekali ya, membantu kinerja pemerintah terutama di bidang vaksinasi. Ini adalah Bribka Eko Mujianto atau Bribka Eko Supomo. Nah ini ada Brigadir Joko. Nah di sini juga ada masyarakat juga di sini dibantu orang Dokes. Nah di sini ada Pak Kanit Binmas. Ya, jadi di sini juga ada dari pihak desa dan juga ada dari posyandu ya, kader posyandu. Jadi di sini lengkap, kita berbaur menjadi satu, membentuk suatu. Nah maka dari itu, nah ini ada dari orang nakes Polres Serang ya, yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita ya. Ini live streaming ini bertujuan mengedukasi masyarakat di desa saya supaya divaksin berbondong-bondong melaksanakan vaksinasi. Oke ya. Jadi Bapak Bin sekarang mau kita tulis dulu ya di sini. Ini adalah registrasi di mana masyarakat akan dikasih yaitu surat berupa peduli lindungi ya. Persiapan Pak David harus yang namanya itu biar bisa kemana-mana dan dipermudah dalam proses vaksinasi. Ya. Sini nama lengkapnya, usia, nomor NIK-nya di sini ya. Sedang melaksanakan ya, kita balik dulu ke arah sana ya, kita melihat live secara langsung. Kinerja Polri ini sangat luar biasa sekali ya. Satu masih lama nanti Bundar Mima. Ini antusiasnya warga saya ya. Jadi di sini bertujuan supaya kalian juga semangat, terutama para Babin Kamtibmas ya. Kita bekerja di sini tanpa pamrih, tanpa apa. Ini live streaming ya, silakan kalian melihat sendiri. Sebentar doang, kalau enggak ini sebentar doang. Selesai nih, selesai. Mana David? David, ngumpet aja David itu ya. Wah, oh, ada. Oh, ibu masih lama. Ibu masih lama. Ibu. Senang dipanggil pegawai. Semoga pemerintah yang berada di sana bisa memperhatikan kita juga di sini. Nah ini ya, sedang live ya, anggota Polri menuliskan dan juga melaksanakan vaksinasi. Semoga aja ya, pemerintah di sini bisa memperhatikan juga kinerja kita gitu ya. Karena kita di sini bekerja tanpa dukung dengan anggaran ya. Kita sukarela di sini membantu masyarakat. Nurjana sama Nurjana. Ini yang kali kari dia. Ini kenapa dilihat? Ini ya udah ditulisan. Sekarang kasih ke sana, kita nulis lagi ya. Ya ini pekerjaan kita ini ya. Jarumnya dan
Jadi setiap hari kita itu PPG aja, PPG. Setiap hari kita membuat di sini nama lengkapnya. Ya. Jangan dilambat, rilekin aja. Nah ini masyarakatnya ya lagi pada menunggu dan mengantri. Nah ini lagi ini, jadi dimohon kepada pemerintah, kita di sini bekerja itu udah sangat luar biasa sekali terdengar kepada masyarakat. Kita juga di sini membutuhkan yaitu dukungan anggaran ya, karena kita nggak ada sama sekali anggaran di sini, sukarelawan gitu ya. Ini mana sih? Helmi dulu, Helmi dulu. Helmi ya, tenang. Soalnya belum kayak nggak belum mau melayani pelayanan, pengen kecamatan kan, ya, kayak pelayanan umum ya. Kalau khusus mas kuda kecamatan sih, pelayanan ini pada ngomel-ngomel. Saya mau udah bawa ini. Pak ini tanda tangan dulu aja lah, Pak Kemudin ya. Iya. Tidak hadir. Ada. Iki masih tores iki. Ini udah kan tuh? Udah bang. Toh kalau emang di kondisi singkong-singkong di tapi tidak ada masalah, kalau nggak ada jangan maksain. Di mana itu dah? Saya nggak tahu. Laki-laki David, Sali. Davidson. Udah tinggal ubah. Lekong dong nanti ya. Lekong. Ntar saya tanyain ke Bang Bu. Ibu Juntia. Siapa? Bu? Ya, Bu. Oke ya, di sini masyarakat di sini sangat mengantusiasi ya. Namun di sini habis Ibu Juntia, nanti Ibu Umia, habis Ibu Umia Mas sama Ibu Ana, Upun. Jawab sebagai Rukshina yang menangani masyarakat terutama Babin Kamtibmas. Di sini kita dor-dor ya. Mohon kepada pemerintah Umia memperhatikan
kerja kita sebagai anggota Polri, karena sebelum kita bekerja langsung terjun ke desa, ke kampung-kampung yang berada di bawah. Nah ini ya, seperti contohnya ini, kita berada di sini di kampung-kampung dengan masyarakat yang luar biasa sekali ya. Demi mensukseskan vaksinasi tersebut ya, maka kita sebagai anggota Polri di sini bekerja langsung ya, didampingi dengan orang nakes dan juga Kanit Binmas serta Ibu PKK ya. Dan alhamdulillah di sini masyarakat sangat mengantusiasi, dan mohon kepada pemerintah agar memperhatikan kinerja kita juga sebagai anggota Polri, terutama Babin Kamtibmas ya, karena di sini kita dekat dengan masyarakat ya. Nah mungkin itu ya perjumpaan saya pada hari ini, dan akhir kata Papa Bin TV mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.